Halo sahabat Toto, balik lagi bersama gue Nabil di Head to Head. Kali ini kita akan membahas atau membandingkan SUV premium nih. Yang satu asal dari China, yang satu lagi dari merek Jepang. Kita akan membandingkan GWM Tank 500 sama Toyota Land Cruiser 300 nih sahabat Toto. Keduanya SUV premium, kita akan bahas mulai dari performanya, dari desain eksterior interiornya, fiturnya, sampai dengan harganya. Jadi bisa buat referensi sahabat Toto, mau beli yang mana atau lebih bagus yang mana nih sahabat Toto. Ikuti terus video ini ya. Yang pertama kita bahas mengenai desainnya nih sahabat Toto. Dari eksterior, GWM Tank 500 mengusung desain yang boxy terinspirasi dari SUV Amerika. Menampilkan kesan yang gagah, tangguh, dan juga maskulin sahabat Toto. Grill depan besar berlapis krom dengan desain yang besar yang tadi yang saya bilang memberikan kesan yang mewah. Lalu lampu LED-nya juga yang besar memberikan visibilitas dan keamanan berkendara di malam hari sahabat Toto. Peleknya berukuran besar dengan desain multispoke menambah kesan sporty, lalu ground clearance-nya yang tinggi memudahkannya melewati berbagai medan jalan. Nah, kalau dari Toyota Land Cruiser 300 membawa desain yang evolusioner nih sahabat Toto. Mempertahankan DNA Land Cruiser yang kesannya tuh gagah dan berwibawa, ditambah lagi grill depan besarnya yang menegaskan karakter yang premium. Lampu LED-nya yang sedikit sipit desainnya memberikan kesan yang modern. Peleknya juga berukuran besar, tergantung varian yang dipilih. Lalu ground clearance-nya juga tinggi, sahabat Toto, yang menunjang untuk melewati berbagai medan jalan atau diajak ke jalan off-road. Lalu lanjut di interiornya nih, sahabat Toto. GWM Tank 500 mengusung kabin yang mewah dan lapang dengan material berkualitas tinggi seperti kulit napa dan aksen kayu. Layar sentuhnya yang besar yang berukuran 14,6 inci dilengkapi dengan sistem infotainment yang canggih. Instrumen klasternya juga berukuran besar 12,3 inci menampilkan informasi kendaraan secara komprehensif. Head-up display juga tersedia memproyeksikan informasi penting ke kaca depan meningkatkan kenyamanan dan serta keamanan berkendara. Sistem audionya juga premium banget. Ada 12 speaker yang menghasilkan kualitas suara yang oke banget. Ditambah panoramik sunroof yang memberikan kesan lapang dan juga mewah. Land Cruiser 300. Dari desain interiornya juga mewah, fungsional, serta menggunakan material berkualitas tinggi yang didesain secara ergonomis. Layar sentuh berukuran 12 inci terintegrasi dengan sistem navigasi dan juga audio. Instrumen klasternya juga udah digital, menampilkan informasi penting dan jelas. Sistem audionya juga nggak kalah keren nih. Udah pakai JBL dengan 14 speaker menghasilkan kualitas suara yang oke. Kursinya juga dibuat dari material kulit yang tinggi, sehingga meningkatkan kenyamanan nih sahabat Toto. Lanjut mengenai performanya. GWM Tank 500 dibekali mesin 2000 turbo 4 silinder ditambah dengan motor listrik sahabat Toto. Tenaganya bisa menghasilkan 342 HP dan torsinya 648 Nm sahabat Toto. Disalurkan ke transmisi otomatis 9 percepatan. Untuk Toyota Land Cruiser sendiri dibekali mesin 3300 V6 diesel yang mampu menghasilkan tenaga 305 HP dan torsinya 700 Nm nih sahabat Toto. Jadi untuk masalah tenaga dan torsi emang berimbang nih. Kalau tenaga menang GWM Tank 500, kalau torsi Land Cruiser 300 yang unggul. Nah kalau tadi tenaga dari Land Cruiser 300 disalurkan melalui transmisi otomatis 10 percepatan. Lanjut mengenai fiturnya. GWM Tank 500 sudah dilengkapi dengan Advanced Driver Assistance System atau ADAS dengan fitur seperti Adaptive Cruise Control,
lane departure warning, lane keeping assist, blind spot monitoring, cross traffic alert, dan autonomous emergency braking. Serta penggerak 4-wheel drive yang dilengkapi dengan 11 mode berkendara yang disesuaikan dengan berbagai kondisi jalan. Terus juga ada wireless charging serta ambient light dengan 64 warna. Toyota Land Cruiser 300 sendiri punya fitur yang gak kalah oke nih sahabat Toto. Dia udah dilengkapi Toyota Safety Sense dengan fitur-fitur keselamatan canggih seperti pre-collision system dengan deteksi pejalan kaki dan pesepeda, ada lane tracing assist, ada dynamic radar cruise control, dan automatic high beam. Ada fitur multi-train select untuk menyesuaikan performa di berbagai medan. Ada cruise control juga untuk memudahkan kendaraan di medan off-road. Serta juga udah dilengkapi dengan kinetic dynamic suspension system untuk stabilitas yang lebih optimal nih sahabat Toto. Lanjut mengenai harganya. GWM Tank 500 dibanderol mulai 1,19 miliar on the road Jakarta. Sementara Toyota Land Cruiser 300 punya harga 2 kali lipatnya dibandingkan si Tank 500. Toyota Land Cruiser 300 dibanderol mulai dari 2,5 miliar nih sahabat Toto. Jadi harganya emang selisih lumayan jauh nih sahabat Toto. Itu dia tadi perbandingan si Tank 500 sama Land Cruiser 300 nih sahabat Toto. Menurut sahabat Toto sendiri lebih oke yang mana nih kira-kira? Tulis di kolom komentar. Oke, sekian video dari gua. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Auto Project. Jangan lupa mampir juga di sosial media kita di Instagram dan TikTok @autoproject. Auto Project, bikin mobil auto keren.